Sudarlun Bupati Biren H. Saifanur Esos Selasa meninjau pembangunan jembatan rangka baja Krung Tingkem Kuta Blang Biren yang dikerjakan rekanan PT Reskarya. Setiba di lokasi, Bupati Biren meminta penjelasan kemajuan pekerjaan dari pelaksana lapangan Rusli ST dari PT Reskarya. Keterangan Rusli, pekerjaan sudah mencapai 39% dan diperkirakan selesai pada akhir Desember 2017 dan baru bisa digunakan pada Januari 2018 mendatang. Pancang sudah siap semua, untuk dua sisi pilar 1 dan pilar 2 sudah siap. Fender juga pilar 1 sudah siap, pilar 2 sudah siap. H. Saifanur meminta pekerjaan harus sesuai spesifikasi dan berkualitas sehingga bertahan lama dan meminta pekerjaan selesai tepat waktu apabila tidak ada halangan. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi Untuk.